Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel My Inspirasi. Hari ini saya lagi jalan-jalan sore ya, menelusuri perumahan Adi Asa sambil mencari takjil untuk berbuka puasa. Oke, kita ikutin ya. Suasana sore di perumahan Taman Adi Asa ya, sangat ramai sekali ya bagi teman-teman ya, atau orang-orang yang mencari takjil atau menu untuk berbuka puasa ya. Ini di bundaran Adi Asa ya, sangat ramai sekali teman-teman. Ini teman-teman, saya mau ini ya, pilih menu untuk berbuka puasa, yaitu goreng kulit ya teman-teman. Nah inilah macam-macam ya, sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini kulit harganya 1000 ya teman-teman. Jadi biasanya kulit ini digoreng kering ya, langsung dikasih sambal, mantap sekali ya teman-teman. Nah di sana ada terong juga ya, ini bermacam-macam aneka makanan ya, ada jengkol, ikan asin ya, tempe. Nah ini salah satu menu adalah di sini nih, ikan bakar ya. Ikan bakar apa nih, coba? Gurame. Ikan bakar gurame. Nah. Oh, mantap nih. Hei, tinggal kasih sambal dong aja ya. Mantap. Mantap saya. Setelah kita ambil pesanan di depan, jadi pesanan kita langsung digoreng. Nah tadi saya pesan kulit ya, 15 tusuk. Nah, ini proses penggorengannya ya teman-teman ya. Nah ini, jadi mantap sekali ya. Nah di sana ada sambalnya juga ya. Goreng jengkol, wow, mantap sekali nih. Wow.
tadi sudah dibungkus ya. Pesanan tadi sudah kelar, tinggal nunggu sambalnya doang ya teman-teman. Oke. Nah, masih ya? Inilah suasana sore di perumahan Adiasa menjelang maghrib ya, pas puasa pertama ya, atau Ramadan pertama ya. Sangat meriah sekali karena di hari libur, jadi orang-orang muslim, umat muslim yang berpuasa pada keluar semua ya, mencari menu untuk berbuka puasa. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti saya dari tadi. Jangan lupa ya, komen, like, and subscribe, dan share channel ini. Semoga bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.